sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blaser Sidoarjo. Saudaraku semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan memberikan review untuk mobil yang menjadi maskot Rumah Blaser Sidoarjo, di mana mobil ini adalah sang maestro, guys, karena pernah juara satu di Blaser Fest di Lampung tahun 2018. Dan keunggulannya untuk mobil yang satu ini, pada saat kita pakai touring dimanapun, baik itu sesama klub Blaser maupun lain klub dengan kita, dalam arti otomotif-otomotif yang lain dari berbagai komunitas, mobil ini menjadi pusat perhatian, guys. Seperti kemarin sudah pernah beberapa kali kita lakukan, menjadi pusat perhatian dan maskot di event tersebut. Baik sahabat semuanya, langsung aja kita akan memberikan review untuk mobil yang satu ini. Let's go. Baik sahabat semuanya, kita akan memberikan review secara detail untuk mobil yang satu ini, sudah dilakukan modifikasi apa saja dan bentuknya seperti apa. Baik, sebelum saya memberikan review lebih lanjut, mari kita lihat tayangan secara keseluruhan bagaimana untuk kondisi mobil yang satu ini. Let's go. Baik sahabat semuanya, itu tadi tayangan secara keseluruhan dari sisi eksterior untuk mobil yang satu ini, guys. Sahabat semuanya, untuk mobil ini basicnya aslinya adalah mobil Opel Blaser dengan tipe DOAC tahun 98 yang sudah dilakukan modifikasi dan restorasi serta di upgrade total, guys. Sehingga untuk mobil yang satu ini bentuknya sangat istimewa dan luar biasa seperti ini. Dan perlu saya informasikan kembali bahwa mobil ini adalah mobil maskot Rumah Blaser Sidoarjo. Dan untuk mobil ini pernah menjadi juara satu Blaser Fest. Jadi untuk ini ya, kontes mobil Opel Blaser dengan modifikasi terkeren tahun 2018 di Lampung. Dan untuk mobil ini kondisinya benar-benar sangat-sangat istimewa. Kemudian dari sisi mesinnya juga sudah kondisi sangat halus, siap pakai ya. Dan untuk mobil ini biasa kita pakai touring, guys. Sahabat semuanya, untuk mobil ini adalah modifikasi mobil Opel Blaser dengan konsep double cabin ya, double cabin. Kemudian untuk surat juga sudah tembus double cabin. Dan untuk pajaknya untuk mobil yang satu ini hanya Rp800.000. Baik sahabat semuanya, mari kita lihat tayangan secara detail untuk mobil yang satu ini dari sisi eksterior dulu. Dari tampilan depan seperti apakah untuk mobil yang satu ini, guys. Sahabat semuanya, untuk sisi tampilan depan untuk mobil ini sudah menggunakan pelek, maksud saya sudah menggunakan bumper ya, sudah menggunakan bumper yang model ARB ya, dengan konsep memang modifnya luar biasa.
Dari sisi tampilan depan sangat bagus untuk bumper dan tanduknya juga sangat-sangat keren. Memang matching dan sesuai dengan modifikasinya, guys. Dan untuk sisi atasnya, sahabat semuanya, ada tambahan ini ya. Ada tambahan air scope yang model seperti ini. Jadi sangat-sangat bagus, sesuai dengan karakter mobil Opel Blazer yang sudah restorasi dan upgrade model Samba, guys. Dan sahabat semuanya, dari sisi tampilan ini ya, di atas kap sudah ada penambahan juga dengan Fortuner, variasi Fortuner. Dan di sebelah kiri dan kanan bagian kapnya juga sudah ada penambahan lampu, di mana menambah gagahnya mobil yang satu ini. Kemudian untuk antena ori bawaan mobil Opel Blazer juga dipertahankan, masih ada lengkap. Kemudian sahabat semuanya, kita sekarang akan menginjak ke sisi bagian sepatunya ya. Untuk bagian depan cukup simple tapi sangat bagus karena modifikasinya dengan bumper model ARB yang sangat keren, disesuaikan sama konsep modifikasinya. Baik sahabat, sekarang kita akan melihat untuk sisi tampilan sepatunya untuk mobil ini. Sahabat semuanya, untuk mobil ini sudah menggunakan pelek yang model celong ya, dengan diameter 15 in. Kemudian untuk lebarnya ya, maksud saya untuk peleknya ring 15, untuk lebarnya ini 12 in, guys ya, lebarnya 12 in. Kemudian sudah menggunakan ban yang ukuran 33 MT. Dan sahabat semuanya, pada saat modifikasi model seperti ini, supaya leluasa untuk spilling beloknya, ini untuk mobil sudah dilakukan body lip 10 cm, guys ya. Sudah dilakukan body lip 10 cm, guys. Kemudian untuk sisi bagian over fender ini memang sengaja dibuat langsung dari plat ya, jadi bukan fiber, jadi kondisinya memang bisa disesuaikan dengan modifikasinya, sangat keren, guys. Jadi ini bukan fiber ya, tapi plat ini, guys, sangat kuat dan tebel ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian post stepnya, guys. Untuk post step juga sudah model ARB, disesuaikan sama modifikasinya dengan bahan yang memang benar-benar bagus, tebel dan sangat keren untuk pembuatannya, guys. Ini untuk over fender bagian sisi belakang, guys. Jadi untuk over fender biasanya kan ada yang model little monster, ada yang model big monster, tetapi ini dengan konsep yang berbeda, di mana over fendernya dipakai yang model lurus ya, lurus. Oke, next, sekarang kita lanjut ke bagian sisi belakang. Sahabat semuanya, untuk bagian sisi belakang mobil ini sudah dilakukan pemotongan ya, karena sudah modif double cabin, jadi sudah dipotong kemudian dilakukan penyempurnaan seperti ini. Dan di sini ada putusnya, guys. Jadi enggaknya sekedar dipotong kemudian di ini ya, dibuat model double cabin, tapi ini memang dipotong, diputus di sini kemudian baru disempurnain. Kemudian bagian sisi sasisnya juga dilakukan ini, guys, penyambungan ya, supaya untuk mobilnya juga kelihatan lebih gagah, lebih panjang. Kalau nggak gitu kelihatan kecil untuk bagian belakangnya, guys. Dan untuk mobil ini bagian bumpernya, guys, bumper bagian belakang juga sudah sangat-sangat istimewa, sangat bagus. Ada towing barnya juga ya. Dan di sini sudah ada sanggul ban belakang. Dan ada permainan ini ya, dilengkapi juga dengan ini pelindung stop lamp belakang. Dan variasi bagian atasnya juga sangat keren, di mana bisa dinaiki. Biasanya kalau touring itu dinaiki ibu-ibu, ada 6 orang juga kuat, guys. Oke, sahabat semuanya, seperti itu ya untuk ini ya, modifikasi mobil yang satu ini dari sisi eksteriornya, guys. Mohon maaf krimis ini, guys.
Kemudian untuk bagian sisi interiornya, guys, ini mobil sudah di-upgrade dengan interior yang punya Samba Dewa CLT tahun 2006. Jadi kondisinya benar-benar sudah sangat istimewa. Istimewa, guys, ya. Keren, ya. Kemudian sudah double din. Untuk plafonnya juga sangat mewah, sudah di backlight mewah, dan sudah ada audionya, ya, sangat-sangat keren. Di bagian seat kedua sudah ada audionya, guys. Nih, bagian interiornya sangat-sangat mewah, ya. Ini untuk audionya, guys. Audionya juga sangat bagus karena membutuhkan biaya kisaran 15 juta kemarin, guys. Untuk audionya saja, ya. Kemudian untuk mesin nggak usah diraguin, mesin sangat sehat, halus, dan seperti mobil baru, guys. Untuk mesinnya, tarikannya juga sangat responsif karena kita kemarin gunakan touring kejar-kejaran sama Fortuner juga, guys. Sangat istimewa dan keren. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari kita untuk mobil yang satu ini, di mana mobil ini adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DWC tahun 98 yang sudah kita lakukan modifikasi, restorasi, dan upgrade total, guys. Dan untuk mobil ini adalah juara satu di Blazer Fest tahun 2018 dan juga menjadi ikon rumah Blazer Sidoarjo. Untuk sahabat semuanya, barangkali berminat untuk mobil yang satu ini, saat ini kita promo hanya dengan harga 160 juta rupiah. Monggo siapa cepat dapat mobil yang kondisinya sangat istimewa. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari saya. Salam satu aspal dari saya, Gopri, Belantik ke Rumah Blazer Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.